Film ini menceritakan tentang kisah cinta pertama yang muncul ketika berada di bangku sekolah. Berlatar tahun 1999, terdapat sekelompok remaja berusia 16 tahun yang saling bersahabat satu sama lain. Mereka adalah Tong, Korapat Kirpen, dan Kedong, Om Pawat, Bang, Cimon Wahirawit, Mai, Neotrai, dan Pao, Yuro Tanaset yang juga sering membuat onar di sekolah. Hingga pada akhirnya, Tong, si pelajar nakal itu kemudian dihadapkan pada Lin, Raja Non Mahawan, siswi yang dikenal tidak hanya cantik tapi juga pintar dan menjadi murid teladan. Berbanding terbalik dengan semua kepribadian Tong yang hanya tahu bermain-main dan suka iseng, Lin selalu mengisi waktunya dengan belajar dan mempunyai sifat dewasa dan populer di kalangan siswa laki-laki. Suatu hari, mereka berlima pun sering menghabiskan waktu bersama Lin, Raja Non Mahawan. Dengan kebersamaan itu, Lin pun menjadi pusat perhatian mereka berlima dan mereka sama-sama jatuh cinta dengan Lin. Di sisi lain, Tong memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk menghabiskan waktu bersama Lin untuk membantunya belajar. Berbanding terbalik dengan semua kepribadian Tong yang hanya tahu bermain-main dan suka iseng, Lin selalu mengisi waktunya dengan belajar dan mempunyai sifat dewasa dan populer di kalangan siswa laki-laki. Waktu yang mereka habiskan untuk belajar bersama, perlahan menimbulkan ikatan yang lebih dalam dan merupakan awal dari cinta pertama yang tidak dapat dilupakan.